Ada lima wanita yang pernah mengisi hati Randy Pangalila. Sukses karir, wajah yang memikat, serta kepribadian yang hangat membuat Randy Pangalila cukup populer di kalangan wanita, termasuk selebriti. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, kisah cinta aktor Cinta Fitri tersebut terbilang cukup ganjang. Beberapa nama pernah singgah dan mengisi hari-hari pemilik album The Secret tersebut. Menariknya, hampir seluruh mantan Randy berasal dari dunia hiburan. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Donita. Intensitas pertemuan di lokasi syuting membuat benih cinta sempat tumbuh antara Donita dan Randy Pangalila pada 2008 silam. Namun, hubungan yang penuh perjuangan tersebut ternyata kandas. Keduanya pun memutuskan untuk tetap berteman baik. Donita pun akhirnya bertemu dengan pasangan hidupnya, Adi Nugroho. Yang kedua ada Meta Permadi. Masih menjatuhkan pilihan ke wanita dari kalangan selebriti, Randy Pangalila kemudian mengumumkan hubungan dengan Meta Permadi setelah putus dari Donita. Keduanya menjadi pasangan artis yang serasi. Jarang diterpa isu miring, hubungan mereka tiba-tiba putus. Berakhirnya asmara ini diklaim para artis multi talenta tersebut akibat kesibukan masing-masing yang membuat mereka sulit berpacaran. Yang ketiga ada Rani Ramadhani. Kamu pasti tak asing dengan sosok Rani Ramadhani. Sepupu Siren Sungkar itu juga sempat menjadi kekasih Randy. Kedekatan keduanya bermula dari lingkungan pertemanan yang sama. Kemudian merasa nyambung dan akhirnya berkencan. Tak bertahan lama, hubungan pria kelahiran 19 Oktober 1990 dengan Sang Dirumer pun berakhir. Yang keempat ada Michela Putri. Kisah cinta lokasi kembali terulang bersama Michela Putri. Kali ini keduanya dipertemukan melalui sinetron hit Nada Cinta. Kemesraan di layar kaca terbawa hingga di kehidupan nyata. Hubungan mereka terjalin cukup lama, berkisar selama 6 tahun. Lamanya hubungan tak menjamin akhir yang membahagiakan. Walau terlihat begitu serasi dan sering membagikan momen romantis di media sosial, Randy dan Michela memutuskan untuk bubaran pada 2017. Yang kelima ada Chelsea Frank. Berikutnya dan yang berhasil menjadi tambatan terakhir dari perjalanan cinta Randy adalah Chelsea Frank. Pelantun Katakan Maumu tersebut tak pernah menyebutkan secara pasti kapan pertemuannya dengan wanita asal Kanada itu. Namun keduanya mulai membagikan momen kemesraan di media sosial sejak April 2018.